Pada hari ini, kita buka majlis kita dengan Ummu Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita memanjatkan rasa syukur sambil mengucapkan kalimah Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan hidayahnya mengizinkan kita menghadiri jelasan Isyak pada hari ini. Tidak lupa salat serta salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di atas segala pengorbanannya dan perjuangan agung menegakkan syiar Islam di segenap penjuru bumi Allah SWT. Sebelum itu, InsyaAllah bagi staf USIM yang menonton jelasan Isyak pada hari ini boleh mengisi link Google Form yang tertera di ruangan komen bagi mereka kamar interim dan juga bagi pelajar USIM yang mengikuti jelasan pada hari ini juga ada link e-terlebih yang disediakan. Majlis dengan rendah hati mengalu-alukan kehadiran penceramah kita untuk siri ini iaitu Al-Fadhilah Ustazah Dr. Fitriah Wardi yang merupakan pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu dalam jelasan Isyak siri fiqh yang ketiga ini. Tidak lupa juga kepada para penonton yang turut bersama-sama hadir pada hari ini. Semoga semua penonton yang sedia untuk meluangkan masa pada petang ini sentiasa dilindungi dan dirahmati Allah di bawah naungan sahabat-sahabat malaikat di dalam majlis yang ilmu yang penuh barakah ini insyaAllah. Baiklah, dengan ini saya menjemput Ustazah Dr. Fitriah untuk meneruskan majlis kita pada petang yang damai ini. Dipersilakan Doktor. Terima kasih Nabiha. Saya share screen dulu ya. Okay, boleh nampak Nabiha? Boleh ya? Okay. Baik, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah para hadirin sekalian yang saya hormati, dengan rahmat Allah kita dapat berjumpa lagi pada Jilsah Nisa yang kali ini kita akan teruskan pembacaan kita kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Limadhab Al-Imam Al-Syafi'i, di mana pada perjumpaan terakhir kita kita berhenti ataupun berakhir pada perbincangan tentang arkan at-tayamum. Betul ya Nabiha ya? Okey, baik. Iaitu pada muka surat yang 95. Boleh dilihat pada, ditengok pada skrin. Jadi kita akan mula di mana kita pada yang perjumpaan terakhir kita sama-sama dah mengetahui bahwasanya tayamum ini memiliki tiga rukun, iaitu yang pertama di mana dimulai dengan niat, kemudian mengusapkan debu ke bahagian wajah serta ke pada dua tangannya sampai ke penghujung lengannya, dan yang terakhir tartib, kena dilakukan secara berurut dimulai dengan niat dan mengusap wajah serta bahagian tangan hingga menyentuh sikunya. Kemudian yang selanjutnya kita beralih kepada sunnah. Kita telah bincangkan yang bahagian rukun, kita beralih kepada sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda bisunnan at-tayamum. Jadi sunnah yang sepatutnya dilakukan ketika kita bertayamum, yaitu awalan yusannu fihi ma yusannu fil wudu min at-tasmiyati awwalahu wa ayyabda'u bi a'lal wajhi wa yuqaddimul yadil yumna bil mashi 'alal yusra kama 'alimta. Itu disunahkan sebagaimana yang disunahkan ketika kita melakukan wudu, yang itu dimulai dengan membaca bismillah terlebih dahulu sebelum kita memulai gerakan untuk menyapukan debu ke bahagian wajah kita dan juga ke dua tangan kita. Dan selepas kita mengambil debu, maka disunahkan untuk dimulai di bahagian paling atas wajah kita. Dan kemudian ketika kita beralih kepada bahagian sentuhan arah tangan, maka disunahkan untuk kita mulai dengan bahagian kanan terlebih dahulu sebelum dan diakhiri dengan bahagian yang kiri.
wa ayyam saha juz'an minal ra'si wa juz'an minal 'adudi. Dan juga disunahkan ketika kita menyentuh bahagian atas wajah kita, disunahkan untuk menyentuh sebahagian ataupun bahagian kecil daripada kepala kita, bukan hanya sekadar wajah saja, dan juga bahagian daripada pergelangan ataupun batas siku kita atau lengan kita. Wa ayyuwali baina masil wajhi wal yadaini wa ayyashtahida ba'dahu wa yad'u biddu'a al-ma'thur ba'dal wudu. Dan juga kemudian kita kena melakukan secara berturut-turut antara mengusapkan debu ke bahagian wajah dan juga ke bahagian tangannya. Artinya disunahkan jangan ada jangka masa yang panjang antara mengusapkan wajah dengan bagian mengusapkan tangan. Jadi kita kena lakukan secara terus, secara berurutan antara mengusap wajah dan juga bahagian tangan. Dan yang terakhir, selepas kita sudah selesai mengusapkan bahagian tangan, maka kita berdoa sebagaimana dan bersyahadat sebagaimana yang kita lakukan ketika kita berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin ila akhirih. Ini berdasarkan hadis sunnah ini ada landasannya, bukan hanya saja-saja mazhab ulama mazhab Syafi'i menjadikan ini sebagai sunnah, iaitu berdasarkan kepada hadis ruya Abu Daud an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma annahum tamsahu wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisaidi li salatil fajri. Jadi di sini diceritakan dari Ammar bin Yasir bahwasanya mereka ketika itu tengah melakukan tayamum dan keberadaan mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat yang dinamakan sebagai Sa'id. Jadi di sini As-Sa'id ini bukan berarti artinya debu ataupun tanah, akan tetapi satu tempat namanya Sa'id. Mereka melakukan tayamum ini untuk melaksanakan salat subuh. Fadarabu bi akuffihim As-Sa'id thumma masahu wujuhahum mashatan wahidah. Maka kemudian mereka memukulkan dengan telapak tangannya debu, dan kemudian mereka mengusapkan wajah mereka satu kali dengan debu tersebut. Summa adu fadarabu bi akuffihim as-sa'id marratan ukhra. Kemudian mereka kembali selepas mereka usapkan debu tersebut ke bahagian wajah mereka, maka kemudian kembali mengambil debu kali yang lain. Famasahu bi aidihim kulliha ilal manakib wal abad min butuni akifahim. Kemudian mereka mengusapkan debu tersebut ke bahagian tangan mereka sampai ke arah ke batas siku mereka, ke bawah bahagian ketiak mereka dengan debu tersebut. Yang kedua daripada sunnahnya adalah tafriqul asabi 'inda darbi 'ala turab itharatun lil ghabar, yaitu merenggangkan jari-jari tangan kita ketika hendak mengambil debu tersebut, menempelkan jari-jari kita ke atas debu tersebut, maka disunahkan untuk direnggangkan isharatun lil ghabar wastia, dan bukan merenggangkan memukul-mukulkan wastia bil wajhi bidarbatin wahidah untuk menghilangkan bahagian debunya, dan wasti'abul wajhi bidarbatin wahidah wa kadzalika al-yadain, dan juga kemudian mengusapkan debu tersebut dengan satu kali pukulan. Kita renggangkan tangan ketika mengambil debu tersebut, kemudian selepas kita dah menempel debu tersebut ke tangan dan bahagian jari kita, maka kemudian kita pukulkan lengan kita untuk menipiskan debu tersebut, dan barulah kita usapkan ke bahagian wajah kita. Dan begitu juga yang dilakukan ketika mengusapkan bahagian tangan. Sunnah yang ketiga, takhfifu at-turab, dan yang ketiga adalah menipiskan debu tadi yang sudah menempel di tangan kita dengan cara gerak-gerakan binafdil kaffaini awin nafhi fihima, yaitu dengan cara kita gerakkan kedua tangan kita tadi, dan kemudian atau dengan cara kita tiup tangan kita untuk menghilangkan ataupun menipiskan bahagian debu yang menempel di tangan. Berdasarkan kepada hadis lima rawahul Bukhari min hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, berdasarkan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu
sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, bersabda kepadanya, kepada Ammar bin Yasir, innama yakfika antasna hakada fadaraba bikafaihi darbatan alal ardi thumma nafdahuma wa nafakha fihima thumma masaha bihima. Jadi Rasulullah memberikan contoh, kata Rasulullah, sungguhnya cukup engkau berbuat yang sedemikian. Kemudian Rasulullah memberikan contoh, memukulkan kedua bahagian tangannya ataupun kedua telapak tangannya ke atas debu ataupun ke atas bumi, ke atas tanah. Kemudian beliau meniupkannya dan ataupun ada juga satu dikatakan menggerak-gerakkan tangannya tersebut, memukul-mukulnya untuk menipiskan bahagian debu tersebut. Dan juga pada riwayat yang lain dikatakan bahwasanya beliau meniupkan bahagian telapak tangannya tersebut. Kemudian selepas beliau tiupkan, maka barulah baginda mengusapkan tangannya yang ada debu tadi ke arah wajah dan juga selanjutnya ke arah bagian tangannya. Selanjutnya kita beralih kepada tayamum ba'da dukhulil waqti. Jadi bila tayamum ini dapat kita laksanakan ketika kita tidak menjumpai air, tayamum ba'da dukhulil waqti, bahwasanya tayamum ini selepas dilaksanakan selepas masuk waktu salat. Man tawaffarat fihi asbabut tayamum laisa lahu ayyatayammam lisolatil fardi illa ba'da dukhuli waqtiha. Jadi sesiapa yang dia memiliki sebab untuk diharuskan melaksanakan tayamum, yaitu diantaranya ketika dia dalam keadaan tidak menjumpai air ataupun dalam keadaan bermusafir yang tidak, yang sulit untuk menjangkau air, itu diantara sebabnya, maka dia hanya boleh melakukan tayamum ini selepas telah masuki waktu solat. Jadi tidak boleh kita mengambil tayamum dekat-dekat waktu solat, sudah siap-siap. Sebagaimana halnya wudu, biasanya kita ketika menunggu masa sembahyang ataupun masa waktu azan untuk solat, misalnya solat zuhur, sudah siap dengan wudu kita. Akan tetapi berbeza halnya dengan tayamum, karena dia adalah pengganti daripada wudu, maka kita disyaratkan untuk mengambil tayamum jika telah memasuki waktu solat, bukan ketika menunggu waktu solat. Istinadan biqauli sallallahu alaihi wasallam, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Kata Rasulullah, siapa saja orang yang merupakan daripada umatku, jika dia menjumpai salat, maka hendaklah dia bersalat. Kemudian di sini ditambahkan, ada riwayat yang lain, wa inda Ahmad aynama adrakatni sholatu tamassahtu wa sallaitu. Di mana saja aku sudah menjumpai waktu salat, maka aku akan melakukan tayamum dan selepas itu aku akan melaksanakan salat sembahyang. Yang artinya di sini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, beliau hanya mengambil tayamum atau melaksanakan tayamum ketika sudah memasuki waktu salat. Ai tayamam tu wa sallaitu. Pengertian daripada hadis ini artinya saya bertayamum dan saya melaksanakan salat. Faqad dallat ar-riwayatani ala anna tayamum yakunu 'inda idrakis shalah wa la yakunu 'inda idrakis shalah illa ba'da dukhuli waqtiha. Jadi di sini dari riwayat hadis yang dua hadis ini dapat kita simpulkan, dapat kita ambil pengertian bahwasanya tayamum ini dilaksanakan ketika sudah memasuki waktu salat dan wala yakunu idrakus salat, dan salat itu dapat dijumpai kecuali selepas dia sudah tiba masanya. Jadi tayamum ini hanya dapat dilaksanakan ketika sudah menjumpai salat, menjumpai waktu untuk melaksanakan salat, dan menjumpai waktu melaksanakan salat itu yaitu ketika sudah masuk waktunya. Sekarang kita beralih kepada perbincangan yang selanjutnya, apakah tayamum ini dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai macam, bukan hanya satu solat, ataupun dia kena diambil ataupun dilakukan hanya untuk satu solat sahaja. Di sini kita akan mengetahui daripada tajuk yang berikutnya, tayamum likulli faridatin. Dari tajuknya kita sudah dapat mengetahui bahwasanya tayamum ini dilaksanakan bagi setiap satu salat wajib, satu salat fardu. Wala yusalli bitayamum illa fardhan wahidan. Jadi tayamum ini hanya dapat digunakan
untuk melaksanakan satu kali sholat fardu, bukan sholat sunat. Sholat fardu, yang artinya sekiranya sholat sunat, dia boleh, apapun jenis sholat sunatnya, berapa banyak rakaat, ataupun berapa banyak jenis sholat sunat yang hendak dilakukan selepas dia melaksanakan sholat fardu yang menggunakan tayamum, maka boleh, harus. Wa yusalli ma yasha' ma sya'a minas sunan wa kadzalika salat al-janazah. Dan dia selepas dia melaksanakan salat fardu dengan menggunakan tayamum, maka dia boleh untuk melaksanakan salat sunat apa yang dia inginkan dengan salat sunat tersebut, jenis salat sunatnya. Begitu juga halnya dengan salat jenazah. Misalnya selepas dia salat fardu, kemudian ada salat jenazah dilaksanakan di masjid tersebut ataupun di surau, maka dia boleh terus melaksanakan salat jenazah dengan menggunakan tayamum tersebut. Fa idza arada ayusalli fardan akharan tayammama. Akan tetapi, jika dia ingin melaksanakan salat fardu yang lainnya, maka dia kena ambil tayamum yang lain, ambil tayamum lagi yang baru. Wa illam yahduts ba'da tayammumihi al-awwal, sekalipun dia tidak mengalami apa-apa perkara yang membatalkan tayamumnya yang pertama. Karena di antara perkara yang membatalkan tayamum sama halnya dengan seperti batalnya wudu, yaitu jika keluar angin daripada bahagian duburnya ataupun terkeluar kotoran daripada bahagian kubulnya misalnya. Jadi sekiranya sekalipun dia tidak terbatal, namun karena tayamum ini hanya boleh dilaksanakan bagi satu solat fardu sahaja, jika sudah memasuki waktu solat fardu yang lainnya dan dia tidak terbatal, tidak boleh. Dia kena mengambil tayamum yang baru. Wasawa'un kanatis solati ada'an am qada'an. Jadi tanpa mengira apakah solat fardu yang dia laksanakan ini, dia lakukan secara ada. Yakni dia lakukan melakukan solat pada masanya ataupun dia ingin mengqada' solat yang dia terlewat. Ada salah satu solat yang dia terlewatkan dan dia ingin mengqada'nya pada masa tersebut. Maka karena qada' ini adalah sebagai pengganti daripada solat fardu, dia kena ambil tayamum yang lainnya, yang baru lagi. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bi isnadin sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal yatayammamu likulli salatin wa illam yuhdith. Nah, di sini kata menurut riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya dia bertayamum bagi setiap salat fardu sekalipun dia tidak mengalami apa-apa yang membatalkan tayamumnya tersebut. Ini menjadi landasan bahwasanya tayamum hanya boleh dilakukan untuk satu solat fardu sahaja. Sekarang kita beralih at-tayamum badalul ghusli faridatan. Di sini kedudukan tayamum sebagai pengganti mandi wajib. Di sini kita akan baca bersama. Yakunu tayamum inda tawaffuri asbabihi badalul ghusli liman kana fi hajatin ilaihi kama yakunu badalil wudu. Maka tayamum ini ketika sudah ada sebab-sebabnya yang menjadikan dia layak untuk mengambil tayamum, maka dia boleh menjadikan tayamum sebagai pengganti mandi. Misalnya dia lepas suci daripada haid dan ingin melakukan mandi hadas besar, akan tetapi tidak menjumpai air ataupun air ada tidak mencukupi dan hanya cukup untuk minum sahaja, maka dia boleh melaksanakan tayamum untuk pengganti mandinya tersebut sebagaimana tayamum yang dia lakukan untuk wudu. Tidak ada beza caranya. Istinadan biqaulihi ta'ala, dengan dalil daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum junuban fattahharu, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, jadi jika kamu dalam keadaan berjunub, maka bersucilah untuk dapat melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mandi ini dalam ayat ini. Dan jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bermusafir,
atau ketika habis selepas melaksanakan hajat, membuang hajat, atau kamu selepas berhubungan dengan isteri kamu dan tidak dapat menjumpai air, maka boleh ganti perkara mandi yang tadi diperintahkan pada ayat yang ini dengan tayamum. Boleh ganti dengan tayamum. Oleh karena itu, dalam keadaan yang sedemikian, mandi wajib ini boleh diganti dengan tayamum dengan cara yang sama dengan pengganti wudu. Di sini juga ada hadis yang membincangkan perkara ini, wa ruwiyal Bukhari wa Muslim an Umran bin Husain radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nas fa idza huwa bi rajulin mu'tazzalin fa qala ma mana'aka an tusalli qala asabatni jinabatun wa la ma'a qala 'alaika bis sa'idi fa innahu yakfika. Nah, di sini juga dikuatkan lagi dengan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada suatu hari Rasulullah tengah melakukan musafir dengan beberapa orang sahabatnya dan beberapa orang daripada kaum muslimin, maka kemudian datang waktu salat dan orang-orang melakukan salat bersama-sama, dan Rasulullah nampak ada seorang laki-laki yang tidak melaksanakan salat. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang menghalang kamu untuk tidak bersolat bersama-sama dengan kami? Dan dia menjawab bahwasanya saya tadi dalam keadaan junub dan tidak jumpa air, maka tak boleh solatlah karena dalam keadaan junub. Macam mana nak bersolat? Saya masih dalam keadaan yang tidak suci. Maka akhirnya Rasulullah memberikan jalan keluar kepada orang tersebut. Kamu boleh mengambil debu dan melakukan tayamum, itu cukup untuk kamu melaksanakan salat. Maka ini adalah penguat daripada ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Sekarang kita beralih kepada perkara yang membatalkan tayamum, mubtilatuhu. Apa saja perkara yang dapat membatalkan tayamum kita? Ya betul tayamum wa yanquduhu umur. Jadi tayamum ini akan terbatal dengan beberapa perkara. Awalan, kullu ma yabtulul wudu minan nawaqid allati dzukirat fil wudu, yaitu dia akan terbatal dengan segala yang membatalkan wudu sebagaimana yang kita sudah ketahui bersama-sama dalam pembincangan tentang wudu, di antaranya yaitu tadi yang saya sebutkan, jika terkeluar angin atau terkeluar kotoran, maka sama perkara ini juga sama dengan tayamum, dia akan membatalkan tayamum juga. Yang kedua, wujudul ma ba'da faqdihi. Jadi selepas ketiadaan air, ternyata tiba-tiba ada air. Maka dalam keadaan yang sedemikian, misalnya sudah masuk waktu solat zuhur, kemudian dia cari-cari air tak jumpa. Akhirnya dia memutuskan untuk melaksanakan tayamum untuk melaksanakan salat. Akan tetapi sebelum dia melaksanakan salat, tiba-tiba ada berita ataupun dia terdengar dari pipe rumahnya bahwasanya air berjalan, misalnya ada suara air berjalan atau ada yang memberitahukan air dah datang, maka dalam keadaan sebegini tayamum yang telah dia laksanakan tadi terbatal serta merta. Kenapa? Li'anna tayamum badalul ma fa idza wajadal as batalal badal, karena tayamum ini adalah sebagai alternatif, sebagai pengganti daripada air. Maka jika air telah dijumpai yang merupakan asal daripada pensyariatan untuk melaksanakan salat yaitu berwudu, maka batallah yang menjadi alternatifnya ataupun menjadi penggantinya. Nah, juga berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairuhu an Abi Dharrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna sa'ida at-tayyiba tahurul muslim wa illam yajidil ma ashra sinin fa idza wajadal ma falyumassahu basharatahu fa inna dhalika khair. Sini kata Rasulullah, sesungguhnya debu yang baik ini adalah suci bagi orang muslim untuk dijadikan sebagai medium untuk menyucikan diri mereka sekalipun tidak menjumpai air selama 10 tahun. Jadi misalnya dalam situasi yang di mana tidak dijumpai air selama 10 tahun, maka selama itu pula lah dia boleh melaksanakan tayamum untuk melaksanakan salat.
Maka jika dia telah menjumpai air, maka hendaklah dia usapkan air tersebut ke bahagian kulitnya, dan itu adalah suatu perkara yang baik. Di sini dijelaskan fal yumassahu basyaratahu au fal yutatahhir bihi, yang artinya di sini maknanya maka hendaklah dia jadikan air tersebut sebagai pensuci kulitnya atau pensuci dirinya, yang di sini menunjukkan bahwasanya perkara tayamum ini akan terbatal serta merta jika telah dijumpai air. Akan tetapi jika tadi dalam situasi di mana dia sudah melaksanakan tayamum karena sudah masuk waktu dan dia sudah yakin dah cari kemana-mana air tak jumpa, kemudian dia mengambil tayamum dan terus melaksanakan sholat. Namun ketika dia selesai sholat, ada berita yang mengatakan air adalah dah datang air dah nyala dah paip dah ada air yang mengalir. Maka di sini macam mana? Apakah dia kena ambil wudu dan kemudian salat kali yang kedua dengan menggunakan wudunya tersebut, sebab tadi salat yang pertama dia hanya menggunakan tayamum saja. Maka di sini disebutkan walau wujidal ma ba'dan qida'is salat faqad sahhat salatahu wa laisa 'alaihi qada'uha. Jadi sekiranya dia jumpa air selepas dia sudah selesai melaksanakan salat dengan menggunakan kaedah tayamum tadi, maka sah salatnya sekalipun air dah datang dan tidak ada kewajiban ke atasnya untuk mengqada salatnya tersebut, karena salatnya telah dilaksanakan dengan sempurna mengikut syariat yang telah ditetapkan walaupun menggunakan tayamum. Namun karena ketika itu dilaksanakan dalam keadaan ketiadaan air, maka dianggap sah salatnya dan tidak wajib ke atasnya untuk mengqada salatnya tersebut. Begitu juga apa yang terjadi sekiranya dia ketika dia melaksanakan salat dengan menggunakan tayamum, kemudian di tengah salatnya dia mendengar berita bahwasanya air telah datang. Maka apa yang terjadi? Wa kadzalika law wajadahu ba'da syuru'ihi fi shalah fa innahu yatimmuha wa hiya sahihah. Begitu juga sekiranya selepas dia sudah masuk melaksanakan salat dengan menggunakan tayamum tersebut, maka dia kemudian sempurnakan salatnya dan salatnya dianggap sah. Walau qata'aha liyatawadda wa yusalli bil wudu kana afdal. Dan sekiranya dia memotong salatnya tersebut untuk dia ulang kembali dengan cara mengambil wudu dan kemudian dia salat dengan menggunakan wudunya tersebut, ini adalah lebih baik. Jadi dia mempunyai pilihan di sini. Sekiranya selepas dia sudah mengambil tayamum karena waktu telah masuk dan kemudian dia melaksanakan salat dengan tayamum tersebut, tapi selepas di tengah dia melaksanakan salat ada yang mengatakan, ada yang beritahu bahwasanya air telah ada, maka jika dia ingin menghentikan salatnya tersebut untuk dia beralih dengan mengambil wudu dan mengulang kembali salatnya, ini adalah lebih utama. Akan tetapi sekiranya dia tetap meneruskan salatnya tersebut dengan menggunakan tayamum tadi sampai selesai dia salat, maka salatnya juga dianggap sah. Yang artinya tidak ada kewajiban ke atasnya untuk mengulangi salatnya tersebut. Ini ada dua pilihan yang dia miliki. Yang ketiga, daripada yang dapat perkara yang dapat membatalkan tayamum, yaitu al-qudratu ala isti'malil ma kaman kana maridan fabari'a. Jadi di sini dia telah mampu untuk menggunakan air bagi berwudu. Seperti contohnya orang yang tengah dalam keadaan sakit. Salah satu sebab ataupun syarat yang melayakkan seseorang untuk diharuskan menggunakan tayamum adalah dia dalam keadaan sakit yang di mana digalakkan ataupun dinasihatkan oleh dokter, oleh pakar perubatan untuk tidak terkena air demi tidak menambah sakitnya tersebut. Akan tetapi jika dia telah selesai, telah sembuh daripada penyakit tersebut dan dia telah mampu untuk menggunakan air berwudu, maka serta-merta kelayakannya untuk bertayamum telah terbatal, telah tergugur. Yang terakhir,
perkara yang membatalkan tayamum adalah ar-riddatu anil Islam wal iyadu billahi taala. Ini adalah perkara yang confirm, yaitu orang yang termurtad, terkeluar daripada Islam. Karena memang orang yang terkeluar daripada Islam, dia serta-merta tidak layak untuk melaksanakan sebarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu syarat daripada kita dibebankan ataupun sah melaksanakan ibadah adalah Islam, dalam keadaan Islam. Li'anna tayammum lil istihabahati wa hiya mutanafiyatun ma'ridda bi khilafil wudu wal ghusli fa innahuma ruf'un lil hadati. Karena ini adalah perkara yang tayamum ini adalah sebagai alternatif pengganti wudu, dia adalah untuk mengharuskan kita melaksanakan ibadah, dan ini adalah bertentangan dengan keadaan kita dalam keadaan yang murtad. Bukan kitalah orang, kalau kita nauzubillah mizalik, yaitu orang yang dalam keadaan murtad adalah dia bertentangan dengan keharusan untuk melaksanakan ataupun kesahihan pelaksanaan ibadahnya, maka terbatal serta merta kelayakan dia untuk melaksanakan tayamum. Okey, sini kita beralih kepada tajuk yang selanjutnya. Macam mana Nabi Ha, kita teruskan atau kita Nabi Ha, macam mana? Kita teruskan ke tajuk yang selanjutnya atau macam mana? Teruskan je sini. Teruskan ya, masih ada masa dalam kira-kira. Lagi. Okey, 29 minit lagi. 29 minit. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beralih kepada tajuk yang selanjutnya. Jadi masih boleh rujuk kepada screen ataupun sesiapa yang punya file kitabnya. Saya hari itu dah berikan dah. Jadi boleh rujuk. Kita baca bersama-sama. As-salat, kita beralih kepada perbincangan tentang salat. Jadi di sini kita bincang kepada pendahuluan dulu tentang salat. Kita mengenali dulu apa falsafah yang ada di sebalik salat yang diwajibkan ke atas kita, yang dikatakan sebagai ibadah yang dilaksanakan secara fizikal yang paling tinggi kedudukannya. Jadi apa falsafah yang ada di sebalik salat ini? Kita mulai dengan makna as-salat. Jadi kalau perbincangan dalam kitab fikih ini, selalunya kita ketika memulai sebuah tajuk ataupun sebuah pembahasan, kita tidak akan terlepas daripada definisi. Karena definisi sebuah istilah dalam fikih ini, dia akan memiliki definisi yang berbeza antara pengertian secara bahasa dan pengertian secara syar'i atau secara istilah. Maka di sini kita bicarakan dulu atau kita baca dulu bersama-sama definisi daripada as-salah itu. Tutlaku kalimatus salati fil lughatil arabiyya ala du'ai bi khairin. Jadi di sini definisi secara bahasa, salat ini dalam bahasa Arab yaitu digunakan untuk memberikan pengertian doa dengan yang baik. Jadi dalam segi bahasa, dia dikatakan memiliki makna doa dengan yang baik. Oleh karena itu, dalam pembahasan fikih kita tak boleh lepas daripada definisi bahasa dan juga definisi istilah. Karena yang kita ingin capai selalunya adalah definisi secara istilahnya. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitan rajim. Ini adalah kalimat salat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna bahasa, yaitu doa dengan kebaikan. Wasalli alaihim inna salataka sakanan lahum, yang memiliki makna dan ai ud'ullahu lahum bil maghfirah, artinya berdoalah, mintalah Allah untuk mereka dengan ampunan. Nah, jadi di sini kalimat salat ini bukan memiliki makna salat ibadah yang kita kenal, akan tetapi memiliki makna doa. Karena memang asal katanya, asal pengertiannya dalam bahasa Arab, dia adalah ad-du'a bi khair, yaitu doa. Jadi ini yang kita maksudkan, makna salat fi istilah al-fuqaha. Jadi definisinya dalam pengertian para fuqaha, dalam pandangan para fuqaha, yaitu tutlaku kalimatus salat ala aqwalin wa af'alin makhsusatin tuhtatahu bitakbir wa tuhtatamu bitaslim. Yaitu kalimat salat ini menurut pandangan ataupun menurut definisi dalam kalangan fuqaha, yaitu ucapan dan perbuatan yang khusus. Jadi ada ucapan-ucapan dan perbuatan yang khusus yang terkandung di dalam sholat, di mana
dia adalah satu kegiatan ataupun satu ritual yang dilakukan, dibuka dengan doa, dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Sumyat solatun li'annaha tashmilu ala doa. Jadi di sini, kenapa dikatakan sebagai doa, sebagai solat? Karena solat ini majoritinya mengandungi doa-doa. Jadi kalau kita renungi atau kita telaah kembali bacaan-bacaan yang kita baca dalam solat kita sehari-hari, majoritinya adalah berisikan doa. Ketika kita mulai dengan takbir, takbiratul ihram, kita akan mulai dengan doa iftitah dahulu. Barulah selepas itu kita membaca surah Al-Fatihah dan surah yang selanjutnya. Ketika kita kemudian beralih kepada gerakan rukuk, begitu juga kita berisikan gerakan kita itu adalah doa. Kemudian ketika kita juga berdiri selepas rukuk juga isinya doa. Maka oleh karena itu dinamakan sebagai solat li'annaha tashmilu ala doa. Wali'annahu al-juz'u al-ghalib fiha. Dan karena doa ini adalah yang menjadi ucapan kita ataupun bacaan kita yang majoriti di dalam solat tersebut. Jadi bacaan Al-Quran hanya ketika kita berdiri saja di tiap rakaat kita. Akan tetapi yang selebihnya kita akan membaca doa. Itlaqan li ismil juz'i alal kul. Jadi dikatakan doa solat ini karena doa inilah yang mendominasi apa-apa yang kita baca di dalam solat kita. Oleh karena itu doa ini adalah part-part yang kita baca dalam gerakan-gerakan kita, di antaranya dalam rukuk, dalam sujud, dalam duduk kita duduk di antara dua sujud. Jadi dia yang bahagian-bahagian ini akhirnya mendominasi keseluruhan daripada gerakan kita, dinamakan sebagai solat yang berisikan majoritinya adalah doa. Kita beralih kepada hikmah. Apa hikmah di sebalik solat itu? Apakah hanya sekedar kita menurut perintah Allah disuruh solat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ataukah ada hikmah yang besar di sebaliknya? Dan ini kita perlu ketahui untuk kita lebih merenungi dan menghayati solat yang kita laksanakan. Jadi bukan hanya sekedar karena kita Islam dan solat adalah kewajiban untuk kita laksanakan, sudah saya laksanakan solat begitu saja karena ini kewajiban ke atas saya. Akan tetapi kita akan lebih menghayati dan lebih merindui solat ini jika kita tahu apa hikmah yang dikandung di sebalik solat yang kita diwajibkan untuk melaksanakannya. Lisolati hikamun wa asrarun kathiratun nulakhisuha fima yaliyah. Jadi solat ini banyak hikmah dan juga rahasia yang terkandung di dalamnya, dan semua rahasia dan hikmahnya ini tak dapat kita huraikan keseluruhannya. Jadi di sini kita hanya huraikan sebahagiannya saja, sebahagian kecil daripada hikmah dan juga rahasia yang terkandung di sebalik solat. Awalan ayyan tabihal insan ila hawiyatihi al-haqiqiyah wa hiya annahu 'abdun mamlukun lillahi azza wa jalla. Jadi di sini untuk mengingatkan kepada manusia tentang identiti, tentang hakikat identiti dia yang sebenarnya. Apa sebetulnya identiti seorang Muslim yang sebenarnya? Jadi selalu diingatkan dalam satu hari sebanyak 5 kali. Apa identiti hakikatnya? Yaitu bahwa dia adalah hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita tidak memiliki diri kita. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kena diingatkan setiap hari sebanyak 5 kali untuk kita ingat kita ini milik Allah. Kita ini apa-apa yang kita lakukan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin kita akan melakukan perbuatan yang diridai oleh Allah. Nah, dan sebisa mungkin kita jauhkan apa-apa perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diingatkan sebanyak 5 kali dalam sehari. Summa ayyazilla mutadzakiran laha bihaitsu kullama ansathu masyaghilad dunya wa 'alaqatihi bil akharin hadhihi al haqiqah ja'ati shalah fadzakarathu min jadid bi annahu 'abdun mamlukun lillahi azza wa jalla. Jadi dengan mengulang salat kita sebanyak 5 kali, dia selalu akan diingatkan dengan perkara tersebut. Sekiranya dia dilalaikan dengan kesibukan dunia dan juga hubungannya dengan manusia lain dalam pekerjaannya sehari-hari, maka kemudian datanglah waktu solat. Misalnya ketika kita tengah bekerja, datang waktu solat zuhur.
terus kita ingat bahwasanya kita kena menyembah Allah dan mengembalikan hakikat kita bahwasanya kita ini adalah makhluk Allah, kita adalah milik Allah. Selalu diingatkan sehari-hari seperti itu. Sehingga apa-apa perkara dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang melalaikan kita. Karena ada pengingat kita selama 5 kali. Wathanian, hikmah yang kedua, ayyastaqirra fi nafsil insan, annahu la yujad mu'in wa mun'im haqiqin illallahi azza wa jal. Jadi diterapkan, diteguhkan di dalam hati manusia bahwasanya yang maha penolong dan yang memberi nikmat hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia, jiwa kemanusiaan kita terkadang mungkin ada rasa bahwasanya kita bergantung kepada manusia yang lainnya. Akan tetapi ketika kita beralih atau kita melaksanakan salat, ketika dalam doa iftitah misalnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, di situ ada dikatakan kita sudah menyatakan, kita declare kepada diri kita bahwasanya hidupku, matiku hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diingatkan bahwasanya yang hanya yang dapat menolong dan memberi nikmat kita hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wa in kana yara fid dunya wasa'id wa asbaban katsira yabdu fiz zahir annaha hiya allati tu'in wa tun'im walakinnal haqiqah annallaha sakharaha jami'an lil insan. Sekalipun kita dalam kehidupan di dunia ini kita melihat bahwasanya jalan dan sebab yang kita nampak dalam penglihatan kita bahwasanya manusia lain yang menjadi penolong dan pemberi nikmat kepada kita. Misalnya kita kerja dalam sebuah institusi, kemudian kita melihat bahwasanya yang memberikan kita naik pangkat itu bos kita, ataupun yang dapat menolong kita itu bos kita misalnya. Itu dalam secara zahirnya. Akan tetapi dengan adanya salat ini kita diingatkan bukan itu, bukan bos yang memberikan kita naik pangkat, tetapi Allah yang menggerakkan bos kita untuk menaikkan pangkat kita misalnya. Walakinnal haqiqah annallaha sakharaha jami'an lil insan. Akan tetapi pada hakikatnya Allah lah yang menggerakkan dan menundukkan manusia untuk menjadi wasilah memberikan nikmat kepada kita. Karena memang nikmat Allah tidak akan datang langsung dari Allah kita nampak, akan tetapi akan melalui manusia misalnya. Kita diberikan kenaikan gaji misalnya, itu melalui manusia. Akan tetapi di balik itu Allah lah yang menggerakkan dan memberikan jalan untuk kita dapat memiliki nikmat melalui manusia. Fakullama ghafalal insan wastarsala ma'al wasa'id ad-dunyawiyyah az-zahirah ja'atis shalah tadhkirahu tudzakkirahu bi annal musabbab wallahu fa huwa wahdahul mu'in wal mun'im wadar wan nafi' wal muhyi wal mumit. Maka setiap kali manusia lalai dan juga terlena dengan kemegahan dunia, dengan tuntutan dunia, maka salat mengingatkan bahwasanya yang menjadi penyebab bagi kesemua kenikmatan tersebut, bahwasanya yang menjadi penolong satu-satunya hanya Allah sahaja, al-mu'in al-mun'im yang memberikan pertolongan dan pemberi nikmat, yang dapat memberikan kemudaratan dan manfaat, dan yang memberikan hidup kita dan juga kematian kita, itu semua Allah. Jadi manusia hanya sebagai penyambung sahaja. Akan tetapi yang menjadi dasarnya adalah, sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis Rasulullah yang juga memberikan memberikan penekanan terhadap perkara ini. Ada satu hadis Rasulullah yang berbunyi, walau istama'an nas ala ayyadurruk la yadurruk illa ma kataballahu laka. Walau istama'an nas ala ayyanfa'uk la yanfa'uk illa ma kataballahu laka. Itu adalah ini adalah sebagai penunjang daripada hikmah ini, bahwasanya jika semua manusia bersinergi bersama-sama, bergabung bersama-sama untuk memberikan kemudaratan kepada anda, maka kamu tidak akan mendapatkan kemudaratan tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jika semua manusia sudah berpakat untuk memberikan manfaat kepada kamu, namun manfaat itu tidak akan
kamu dapatkan, sekalipun sudah semua sudah berpakat dah untuk memberikan manfaat, namun jika Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan jadi manfaat tersebut, tidak sampai manfaat itu kepada kamu. Ini adalah memberikan penekanan bahwasanya yang terakhir, yang utama memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi melalui solat itulah kita serahkan semua jiwa kita, semua nasib kita, semua takdir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada datang perkara yang buruk, itu hanya sekadar pengingat kita bahwasanya kita adalah manusia yang lemah, yang tidak selalunya ada dalam kenikmatan. Ada juga perkara yang buruk yang dapat terjadi untuk mengingatkan kita bahwasanya kita adalah manusia yang milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salisan daripada hikmah solat, ayat takhidal insan minha sa'atun taubatun yatubu fiha amma yakun qad iqtarafahu minal atham. Jadi di sini pada waktu solat itulah manusia mengambil masa untuk bertaubat, untuk merenungi apa yang dosa-dosa yang telah dilakukan sepanjang jam tadi, antara satu solat dengan solat yang lain. Karena sebetulnya solat ini adalah penghapus dosa yang kita lakukan pada masa-masa di antara jeda masa solat. Jadi di situ kita bukan malaikat. Kita manusia biasa. Manusia mahalul khata wa nisyan. Tempatnya dosa dan salah. Jadi apapun yang kita lakukan terkadang di luar kendali kita, mungkin kita pernah berucap kepada orang yang menyakitkan hatinya. Walaupun kita tidak berniat seperti itu, tapi orang merasa bahwasanya kita telah menyakiti hatinya dan itu adalah dosa. Maka di situ solat ini adalah penghapus apa-apa dosa yang kita lakukan sebagai kapasiti kita sebagai manusia. Idil insan mu'arradun fi sa'ati yaumin wa lailatin likathirin minal ma'asi allati qad yash'uru biha wa qad la yash'ur. Karena manusia ini adalah manusia yang selalu akan melakukan kesalahan dan kesilapan pada waktu siang ataupun pada waktu malam, dan juga melakukan banyak maksiat yang kadang kita rasakan ataupun kita tidak rasakan, kita sengaja ataupun kita tidak sengaja. Misalnya kita ada di pejabat, kemudian kita tengah melayani customer misalnya, tapi kita layan dengan kata-kata yang mungkin tak berapa sesuai. Kita tak merasa bahwasanya kita mengeluarkan kata yang tak berapa sesuai. Customer merasa hati dengan ucapan kita. Ini sesuatu yang tidak kita sedari dan kita tidak niatkan untuk mengucapkan perkara tersebut. Akhirnya kita menjadi berdosa juga karena kita telah menyakitkan hati orang dengan kata-kata kita. Maka ini adalah kesempatan untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita dengan salat tersebut. Fatakunu salatul mutakarrirah bainal hin wal akhar tathiran lahu min tilkal ma'asi wal auzar. Maka solat yang kita lakukan siang dan malam ini adalah sebagai penyuci kita daripada dosa-dosa dan juga perkara-perkara buruk yang kita lakukan pada keseharian kita. Hada ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khamsi kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat qala al-hasan wa ma yubqi dhalika minad-darani. Jadi di sini diumpamakan, kata Rasulullah, salat lima waktu yang kita laksanakan sehari-hari ini sebagai seperti sungai yang mengalir banyak, mengalirkan air yang banyak di pintu rumah kita semua. Jadi dengan air yang mengalir terus menerus di hadapan pintu rumah kita, yang kata silu minhu kulayom khamsa marat, kita dapat mandi menggunakan air yang mengalir tersebut setiap hari sebanyak lima kali. Jadi bayangkan macam mana kita mandi lima kali dalam sehari, bersih sangat. Itu kita dapat bayangkan. Nah, itulah perumpamaan salat tersebut. Jadi diibaratkan air yang dapat kita gunakan untuk menyucikan badan kita daripada segala kekotoran. Maka begitu juga halnya dosa-dosa yang kita hasilkan dalam keseharian kita akan dihapuskan dengan pelaksanaan salat kita. Ini adalah rahmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penjelasannya tadi hadis ghamrun katsirul miyah. Jadi kata-kata ghamara mana tadi? Jarin ghamrin. Ghamrin artinya katsirul miyah
air yang banyak, ad-daranu al-wasakh. Nah, ini al-wasakh, ad-daranu ini yang ada dalam hadis ini memiliki makna kotoran. Wal murad huna ad-daranul ma'nawi wa huwa adz-dzunub. Yang dimaksud di sini artinya bukan kekotoran secara zahiri, akan tetapi dikiaskan artinya kekotoran secara ma'nawi, yaitu dosa. Dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga kita selalu jumpa bahwasanya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Bahwasanya Allah ketika berbicara tentang penghapusan dosa menggunakan kata-kata adz-dzunub. Jadi dosa kita selalu jumpai kan dalam doa kita ada dua kata, dzunub, sayiat. Jadi di sini adz-dzunub ini yang berkaitan dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah namun kita lalaikan. Artinya kita punya hutang, kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya Allah yang dapat menghapuskan dosa tersebut. Nah, ini adalah maka dikatakan dzunub. Akan tetapi kalau kata-kata sayiat yang katanya dosa juga yang memiliki makna dosa, artinya itu adalah dosa kita kepada manusia. Misalnya berupa ucapan kita yang menyakitkan hatinya atau fitnah. Ada seseorang yang memfitnah orang lain. Jangan kita gunakan bahasa kita. Kita tak nak fitnah orang lain. Ada orang memfitnah manusia lain, maka artinya dia telah membuat sayiat. Sayiat ini hanya dapat dihapuskan, hanya dapat digugurkan dengan cara dia meminta maaf kepada orang yang dia fitnah tersebut. Dan Allah tidak punya hak untuk menggugurkan dosa yang dihasilkan daripada sayiat ini. Oleh karena itu, ketika Allah dalam ayat-ayat Al-Quran memberikan kata-kata maghfirah, selalunya menggunakan kalimat dunub. Karena ini adalah hak milik Allah, dunub ini kesalahan kita kepada Allah. Akan tetapi sayiat ini adalah kesalahan kita kepada manusia, dan ini yang sangat kita takutkan. Jangan sampai kita berbuat sayiat, karena ini berkaitan dengan kemaafan daripada manusia yang lainnya. Selagi kita tidak minta maaf kepada manusia tersebut, maka ini akan terus mengikuti kita sampai di akhirat nanti. Sampai di akhirat nanti, ketika datang masa penghisaban, maka disitulah kita akan dipaparkan apa-apa dosa kita terhadap manusia yang lain yang kita tidak sempat meminta maaf kepada dia. Akan tetapi kalau dosa kepada Allah, kita masih sempat bertaubat dengan melaksanakan apa-apa yang kita kurang laksanakan. Namun jika salah kepada manusia, ini adalah yang paling berat. Jadi sebisa mungkin kita hindari, jangan sampai ada silap kita ataupun salah kita kepada manusia lain, terutama pada zaman sekarang ini yang dimana mudah untuk kita melontarkan fitnah dengan cara share apa maklumat-maklumat yang bernada fitnah di media sosial, dalam grup WhatsApp dan lain sebagainya. Kita tahan diri kita untuk jangan melakukan perbuatan yang sebegitu. Di sini kata hadis Rasulullah, fadzalika mathalu salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Dan itu contoh daripada salat yang lima waktu yang di mana Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan kita melaksanakan salat lima waktu tersebut. Rabi'an, yang keempat, rasanya kita dah nak habis. Kita bincang pada poin yang terakhir ini, yaitu pada yang perkara yang hikmah yang keempat, antakuna gita'an mustamirran li'aqidatil iman billahi ta'i qalbihi. Jadi salat ini yang kita laksanakan selama lima kali dalam sehari menjadi vitamin, menjadi makanan yang terus-menerus kita makan untuk menyuburkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Karena akidah ini ibaratnya kan akidah al-iman, ada makhluk yang mengatakan al-iman yanqus wa yazid. Jadi iman kita ini tidak semestinya ada dalam tahap yang sama. Jadi ada mengalami peningkatan, ada mengalami penurunan, ada masa-masa tertentu misalnya dalam keadaan kita down, dalam keadaan kita putus asa misalnya menghadapi suatu masalah yang sangat berat, boleh jadi saat itu keimanan tengah ada dalam titik terendahnya. Jadi di sini untuk mengekalkan standar keimanan kita, maka salat adalah salah satunya cara untuk kita menyuburkan rasa keimanan kita pada Allah di dalam hati kita. Terutama orang wanita dapat merasai perbezaannya. Nah, kita orang wanita ini ada masa-masa kita tidak dapat melaksanakan salat. Kita memang dilarang untuk melaksanakan salat. Rasanya ada, kita dapat rasakan perbezaan.
ketika di saat kita tidak dalam keadaan memiliki kapasiti untuk melaksanakan solat, hati ini rasa berbeza, tidak segembira ketika kita dalam keadaan yang diharuskan untuk melaksanakan solat, diwajibkan untuk melaksanakan solat. Dia ada rasa yang agak sedikit kering berbanding ketika kita melaksanakan solat dalam keseharian kita. Ada rasa di hati ini yang berbeza. Fa inna mulhiyati dunya wa wiswah syaitan min sya'niha antansal insan hadil aqidah wa inkanat maghrusatun fi qalbihi. Jadi keadaan godaan dunia dan juga bisikan syaitan ini dapat melupakan ataupun mengurangi akidah yang ada di dalam hati kita ini, meskipun akidah ini sudah ada dalam hati kita. Karena kita adalah termasuk orang yang beruntung dilahirkan dalam keadaan Islam. Artinya dari kecil lagi, dari lahir lagi, kita sudah dikenalkan dengan ketauhidan kepada Allah, dimulai dengan pembacaan azan dan iqamat di telinga kanan dan kiri kita ketika kita lahir ke dunia ini. Artinya akidah itu sudah ditanamkan di dalam hati kita dari semenjak kita mengenal dunia ini. Namun jika kita tidak suburkan, kita pelihara akidah tersebut sebagaimana layaknya kita pelihara pokok, kita biarkan, kita tak berikan baja, kita tak berikan siraman air hari-hari, kita biarkan macam itu, akan jadi kering kerontang. Macam itu juga dengan akidah kita. Jika kita tidak suburkan dengan solat, maka akan seperti itu juga. Maka inilah, solat ini adalah salah satu cara untuk kita menyuburkan dan membesarkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya rasa kita sudah sampai pada penghujung masa yang ditentukan. Saya kembalikan kepada Nabiha. Baiklah, terima kasih Doktor. Doktor ada kata-kata terakhir lagi sebelum kita tutup majlis? Okey, baik. Semoga apa yang kita baca bersama-sama, sebetulnya kita baca bersama-sama. Di sini kita belajar bersama-sama karena saya pun masih terus belajar. Ada perkara-perkara yang kadang kita terlepas pandang. Jadi dengan kita membaca sama-sama kitab pada hari ini, saya harap banyak manfaat yang kita dapatkan. Dan juga semakin membuat kita komitmen untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah semata-mata cara kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harap kita semua dapat manfaat daripada perjumpaan kita pada hari ini. Itu aja, terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih jazakillah khair. Ya, ucapkan kepada Dr. Fitriah di atas penyampaian sudah tadi. Moga-moga semuanya daripada hari ini mendapat manfaat dan dapat mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi MyTram sebagai staff user yang hadir pada hari ini, dan juga itu lebih bagi para pelajar yang telah disediakan di ruangan komen di Facebook. Dan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadilah Doktor dan semuanya daripada petang ini. InsyaAllah jangan lupa untuk mengikuti siri yang seterusnya pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama, iaitu hari Rabu jam 3 petang. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah wasratul as.